Masih takut? Tidak, Kanjeng. Saya yakin orang bertopeng itu tidak akan punya nyali untuk datang kemari. Jangan memancing keributan kalau tidak terpaksa. Ayo. Kalau tidak segera diikat, darahnya akan terus mengalir, Paman. Rupanya kau yang memimpin pengacauan selama ini. Hebat sekali kau, Mapanji Aragani. Kau jangan bermimpi untuk bisa merebut kembali Madangkara dari kekuasaan kami. Mimpi itu akan menjadi kenyataan, Hadiraksa. Gerakan pembunuhan gelap itu prakarsa kalian. Betul, Kanda Senopati. Kami ingin menghancurkan nyari seluruh bekas pasukan inti orang Kuntala sebelum penyerangan yang sebenarnya tiba. Gagasannya cukup bagus, tapi kurang diatur dengan cermat. Saya yakin sekarang ini rakyat Madangkara yang bermukim di ibu kota habis diobrak-abrik oleh mereka. Kami sudah memperhitungkannya, Kanda. Jumlah orang Madangkara di ibu kota sebenarnya tidak lebih dari 12 keluarga. Kebanyakan mereka mengungsi di desa Jamparing dan kampung Kiara. Dan dari yang 12 keluarga itu, 7 keluarga masih kerabat Tumenggung Jayaraga. Tumenggung Jayaraga. Apa sudah ada kabar dari Arya Wisnawa? Menurut Jaul, dia masih di Pajajaran. Tapi dia sering mengadakan hubungan dengan para pangeran dari Ajong Kidul. Dan mereka menyanggupi untuk membantu perjuangan Madangkara kalau hari penyerangan tiba. Saya tidak menyangka kalian sudah melangkah begitu jauh. Kami hanya melakukan perintah Kanda Senopati lewat surat yang dibawa Wasrap. Surat itu kami sebarkan lewat kurir yang terpercaya. Sebentar lagi putra Arya Wisnawa juga akan bergabung di sini. Namanya Kamasuta, murid begawan Bagaspati dari Gunung Walet. Maaf, Paman. Ada surat dari Nini untuk Paman. Oh ya.
Besok kami berangkat ke sana. Kamu boleh pulang lebih dulu. Terima kasih, Paman. Ya. Saya mohon diri. Kalung ini jangan kau pakai, karena bisa membahayakan dirimu dan kamu bisa ditangkap oleh orang Kuntala. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalnya, kau bertemu dengan pimpinan Medangkara. Mereka tidak percaya kalau kau adalah anakku. Siapa yang harus saya jumpai di Medangkara, ayah? Senopati Mapanjaragani. Tapi kau akan mendapat kesulitan menemuinya, karena tempatnya selalu berpindah-pindah. Kau bisa temui pelayan warung makan Karta di kota Medangkara. Namanya Wasrap. Perlu saya tunjukkan kalung ini padanya? Tidak usah. Antar pejuang Medangkara mempunyai sandi khusus, yaitu soal burung. Misalnya, kau katakan, apakah di sini jual burung goreng? Atau apakah di sini mau beli burung? Kalimat itu menandakan bahwa kau orang Medangkara yang baru datang dan mau mencari berita. Baik, ayah. Saya mohon diri, Guru. Iya. Selamat jalan, anakku. Berbuatlah kebajikan dimanapun kau berada. Karena kebajikan selalu membawa teman. Sekarang segalanya sudah semakin jelas. Ternyata saya orang Medangkara. Itu berarti saya harus berpihak pada Medangkara, Guru. Kamu terpojok dalam dua persoalan yang saling bertentangan. Di satu pihak, kamu ingin menuntut balas kematian ayah kandungmu. Di lain pihak, kamu harus membalas budi orang yang semestinya pantas untuk kau bunuh. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Saya tidak tahu, Guru. Mungkin untuk sementara ini kalau diperbolehkan, saya akan tinggal di sini. Kemudian saya ingin ke desa Jamparing untuk mencari kuburan ayah. Lalu entah bagaimana caranya, saya ingin menemui orang-orang Medangkara. Kenapa kau tidak mencari kekasihmu? Mendengar ceritamu, kemungkinan ia orang Medangkara. Saya malu, Guru. Thank you.
Silakan naik, murid-murid Astagina. Tadinya saya mengira sulit sekali menjumpai kalian sejak kejadian malam itu. Ada apa, Nini? Dalam suratmu sepertinya ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Aku sudah tahu bahwa muridmu ternyata ikut menjadi anggota Raja Wali Muda. Ada seseorang yang ingin sekali bertemu denganmu, Aragani. Siapa, Nini? Keajaiban apa ini, Dewa? Seakan tak percaya pada kenyataan ini. Semangat kami, Ayahanda. Pasti Lesmana. Benar, Ayah. Siapa namamu? Lasmini, Ayahanda. Dulu sama sekali Ayah tidak percaya ketika kamu mengaku sebagai anak Ayah. Sebab Ayah melihat sendiri ibumu dan kamu, Lesmana, ikut terbakar bersama rombongan Baginda Prabu Ismaya. Ayah sendiri yang mengubur jasad kalian.
Bagaimana keajaiban ini bisa terjadi? Pagi-pagi sekali, Lesmana sakit perut. Terpaksa saya harus mengantarnya ke sungai. Ternyata di sana sudah ada orang-orang yang sedang mencuci beras dan sayuran untuk makan pagi para pengungsi. Den Ayu, selamat pagi. Lesmana, ayo cepat ke kali. Awas hati-hati. Kainmu basah, Samini. Nanti bayi di dalam kandunganmu masuk angin. Saya tidak sempat membawa apa-apa dari rumah Den Ayu. Pakai kainku dulu. Daripada kamu sakit, kita di pengungsian seperti ini di mana kita mencari tabib? Kalian saya titip gelang ini. Takut jatuh ke sungai. Baik, Den Ayu. Permisi. Saya memberanikan diri melihat apa yang sedang terjadi. Kekejaman yang belum pernah saya lihat. Pasukan Kuntala mengikat pengungsi, termasuk Baginda Prabu Ismaya dan Permaisuri. Mereka dimasukkan dalam rumah, kemudian rumah itu dibakar. Sarmini, saya lihat diseret-seret, dimasukkan ke dalam rumah yang sudah terbakar itu. Dan betapa kagetnya saya ketika melihat Tumenggung Jayaraga bersama orang-orang Kuntala. Memang dia yang menunjukkan persembunyian rombongan Baginda. Dia pengkhianat yang harus kita hukum berat. Saya tidak tahan melihat kejadian itu. Saya berniat mau lari entah kemana. Sebab saya yakin, kalau mereka melihat saya dan Lesmana, pasti akan mereka bunuh. Saya hampir pingsan ketika ada seseorang yang menyambar tubuh saya dan Lesmana. Untung panah ini tidak terlalu dalam. Kalau masuk dua ruas jari lagi, niscaya wanita ini tidak akan tertolong. Nayul.
Kenapa yang sakit? Aduh. Mi. Mini. Mi. Ratna sih. Kenapa Ratna sih? Kenapa? Sepertinya udah waktunya. Hah? Ayo cepat panggilkan Pak Raji. Iya, ya, baik. Masih mau melahirkan Lasmini, saya sangat bingung karena belum pernah melahirkan, bahkan melihat orang melahirkan pun belum pernah. Tidak tahu pertanda apa. Kelahiranmu disaksikan oleh gemuruhnya halilintar. Mungkin kau akan membuat geger dunia. Mudah-mudahan saja betul, Nini. Kau malah senang. Tidak baik berkata seperti itu, Lasmini. Ayah bangga pada kalian. Tanpa bimbingan seorang ayah, kalian mampu menjadi pembela bangsa. Kalian dengan tegar berani melawan kezaliman penjajah Kuntala. Nini yang selalu menanamkan keberanian dan cinta tanah air pada anak-anak kita, Kanda. Benar, Ayah. Kami beruntung karena Nini membekali kami dengan ilmu kanuragan. Entah dengan apa aku bisa membalas budimu, Nini. Aku cuma alat dari semua suratan sang pencipta. Jadi tidak ada budi yang harus dibalas. Kebetulan saja Dewata menunjuk aku untuk menolong keluargamu. Kalau dia menunjuk yang lain, maka yang menolong anak istrimu pun orang lain. Aku tidak mau tahu urusan keluargamu. Aku tidak mau pertunangan ini batal. Saya akan berusaha mencarinya, Kanda Senopati. Tapi tolong, jangan sekarang. Pikiran saya masih kalut. Saya masih dalam keadaan berkabung. Baik, aku masih bisa memaklumi. Tapi dalam pekan ini juga, masalah pertunangan anak kita harus segera diselesaikan. Dan aku tidak mau melihat kamu loyo seperti itu. Tugasmu sebagai tumenggung masih banyak. Gerakan pengacau yang dipimpin Aragani harus segera ditumpas. Jangan berlarut-larut, seolah-olah kita tidak becus bekerja. Kamu tahu sendiri kan, bagaimana nyinyirnya Pangeran Damar Kencana? Siaga, Kanda Senopati.
Ayo, ketemu lagi. Masih ingat saya kan? Aku hampir tak mengenal. Pakaianmu seperti baku tempe. Mana pakaian merahmu? Tapi kamu pakai apapun, kamu tetap menarik. Iya kan? Mau apa kamu? Pertama, aku mengucapkan terima kasih atas bantuanmu tempoh hari. Yang kedua, walaupun kalau kita kenalan, namaku Permadi. Namaku Lasmini. Sekarang tolong, tidak usah ganggu saya lagi. Loh, kok begitu? Jangan marah. Orang kenalan kan mesti ngobrol dulu. Coba, kalau saja aku tidak kebanyakan minum tua, kau sudah kudapatkan. Maafkan hamba, Paman Senopati. Hamba tidak bisa menerima Kakang Angkawijaya karena hamba sudah berniat untuk menjadi seorang biksuni, dan seorang biksuni tidak bisa menikah. Aku larang niatmu, Embisri Pala. Aku tidak izinkan dia jadi biksuni. Tidak ada seorang pun yang bisa melarang niat seseorang untuk mengabdi Buddha. Dia bohong. Aku tahu dia sedang menunggu kekasih gelapnya, yang pemberontak itu. Anggun, ayah mohon belas kasihanmu. Urungkan niatmu, nak. Ayahmu sudah cukup menderita. Ayah sudah hampir putus asa, nak. Maaf, ayah. Niatku sudah bulat. Baik. Aku hormati niat sucimu. Dan sebagai rasa hormatku, maka aku yang akan memotong rambutmu. Raden. Saya mau menawarkan burung. Mari masuk.
Terima kasih. Malam-malam mau jual burung. Kalau burung Raja Wali, mau saya beli. Kebetulan, saya membawa anak Raja Wali. Anak siapa kamu? Arya Wisnawa. Sebetulnya, saya mencari Senopati Aragani. Ayo. Dia sudah dicurigai di sini. Sekarang saya belum tahu pasti tempat tinggalnya. Tapi untuk sementara, kamu bisa tinggal di Desa Bojong Setu. Tanyakan rumah pedagang burung di sana. Siapa namanya? Orang-orang mengenal namanya Kiaspun. Tapi nama aslinya Kalamenda. Sekarang kamu tidur di sini saja. Terima kasih. Niatmu hanya setengah-setengah, atau mungkin sama sekali tidak ada. Menjadi seorang biksuni harus benar-benar karena panggilan Sang Buddha. Tidak usah memaksakan diri, anakku, karena hal itu melanggar ajaran Sang Buddha. Maafkan saya, Guru. Saya tidak bisa melupakan wajahnya. Tidak perlu merasa bersalah, anakku. Aku mengerti perasaanmu. Cari kekasihmu. Terima kasih, Guru. Nini! Ayo. Kami cuma menangkap seekor. Tidak boleh sama Kakang Brahma. Katanya kasihan. Padahal kambing kita di hutan sudah beranak banyak, Nini. Satu juga cukup, Lasmini. Kalau dibuat dendeng, bisa untuk seminggu. Lesmana, Brahma, bantu adikmu. Ya? Baik, Nini. Brahma itu gagah, ya? Dia sudah saya anggap seperti anak sendiri. Serasi sekali kalau dia dijodohkan dengan Lasmini. Bagaimana pendapatmu? Siapapun akan bangga mempunyai menantu pemuda segagah Brahma. Apalagi sikapnya yang sopan dan mengerti tata krama. Tapi tentu saja segalanya saya serahkan kepada Kanda. Biarkan mereka akrab sendiri. Perjodohan yang baik berangkat dari cinta kasih mereka. Kalau mereka memang saling mencintai, sebagai orang tua, kita tinggal merestui. Dan jangan coba-coba memaksakan kehendak kita, sebab bisa berakibat kurang baik bagi mereka. Tapi, bukankah Kanda bisa mendekati Brahma? Bicarakan baik-baik. Saya kira Brahma pasti mau. Mungkin, karena dia sangat hormat kepada Kanta, maka terpaksa dia mau menerima Lasmini sebagai istrinya. Tapi apa yang akan terjadi? Jika sebuah rumah tangga dibangun atas dasar keterpaksaan? Ya, mudah-mudahan saja tanpa ada keterpaksaan. Coba saya, Kakak. Jangan, ini kan pekerja laki-laki. Bagaimana kalau Tuan Putri menyiapkan bumbu saja? Iya, kamu ini dari tadi mengganggu saja. Sana, nyalakan api dapur dan bikin bumbu.
sudah dekat sekali dengan ibu kota Madangkara. Kira-kira berapa hari lagi dari sini? Kita menginap lagi semalam di perjalanan. Kau yakin Paman Aragani dan Brahma ada di sana? Pasti. Beliau dapat surat dari gurunya Lespana, disuruh pergi ke padepokan Gunung Cendawan. Mau minum, Neng? Iya. Kalau begitu, kita bisa cuci mata di Kota Raja. Sebelum ke tempat Paman Kalamenda, saya sempat mampir ke sana. Kotanya ramai dan indah. Untuk sementara kita tidak boleh ke kota. Orang-orang Madangkara sedang dicurigai. Apalagi yang muda-muda seperti kita. Sementara, kita di padepokan Lesmana saja. Jangan khawatir, adiknya cantik dan genit. Allah, paling-paling adiknya Lesmana sudah kecantol dengan Brahma. Aku dengar dari temanmu, Brahma itu orangnya ganteng ya? Belum apa-apa sudah cemburu. Permisi, Pak. Ada apa? Saya numpang tanya, kalau daerah perkuburan di mana, Pak? Perkuburan? Oh, sebelah sana. Ikuti saja jalan yang lurus ini. Nanti ketemu kali, Neng tinggal belok kiri. Terima kasih, Pak. Kasihan Den Sukarta. Istrinya meninggal dalam pengungsian waktu pasukan Kuntala menyerang istana Madangkara. Untung anaknya dapat diselamatkan oleh pembantunya. Ini semua kuburan orang-orang Madangkara yang tewas oleh pasukan Kelelawar Hitam. Kuburan Den Mas Sukarta di mana, Pak? Itu yang paling ujung. Kalau Mamang boleh tahu, Neng ini siapanya Den Sukarta? Saya keponakannya, Pak. Oh, iya. Saya ingin ikut berjuang untuk negeri dan bangsa saya. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Tidak ada satupun orang Madangkara yang saya kenal, kecuali Brahma. Tunjukkanlah jalan saya, Bapak. Tadi kepleset, sekarang tersandung akar. Lalu nanti apa lagi?
Makanya, kalau jalan sambil lihat-lihat. Emangnya saya jalan sambil tidur? Gak lihat-lihat. Lagi pula, siapa yang mau kesandung? Aduh. Halo. Kakiku. Kesandung, aduh. Sakit, Lasmini? Tidak, kok. Hanya terkilir sedikit. Bisa buat jalan, kan? Bisa. Ayo. Saya maunya ikut Ayahanda dan Kakang ke Bojongsetu. Saya juga ingin ikut berjuang, kan? Buat apa selama ini saya belajar ilmu kanuragan? Iya, boleh saja kamu berjuang. Tapi siapa nanti akan menjaga ibumu? Nini sudah menganggap ibu seperti saudaranya sendiri. Keputusan ayahmu pasti sudah dipertimbangkan masak-masak. Kemungkinan kalau saat penyerangan terbuka, kau baru diajak. Karena seluruh orang Madangkara harus berjuang. Terus terang, saya takut kehilangan kamu, Kakang Brahma. Anggun. Kakang kenal? Iya, iya anak Tumenggung Hadiraksa. Ketemu kuburan ayahmu? Iya. Ketemu kekasihmu? Dia bersama wanita lain. Kau yakin dia itu kekasihnya? Begitu mudah seorang lelaki mengkhianati cinta. Begitu mudah dia hinggap dari wanita yang satu ke wanita yang lain. Kau putus asa? Saya ragu. Kamu tidak boleh ragu. Banyak hal yang bisa kamu kerjakan. Lebih berguna daripada sekedar berkasih-kasihan. Kamu bisa membantu bangsamu yang sedang berusaha merebut negerinya dari jajahan orang Kuntala. Justru dia berada di sana. Saya yakin dia termasuk jajaran orang penting di kalangan pejuang-pejuang Madangkara. Kamu bisa memilih kelompok yang lain di mana tidak ada dia. Saya bimbang. Atau mau kembali ke Kuntala? Menerima Raden Angkawijaya sebagai suami, sebagai balas dendam terhadap perlakuan Brahma kepadamu? Thank you.
Kamu yakin bahwa tempat yang kamu lihat itu markasnya pemberontak? Tentu, Raden. Karena hamba melihat ada seorang anak muda yang pernah mengacau di rumah Temenggung Hadiraksa. Bagaimana kamu bisa yakin? Hamba hampir mati olehnya, Raden. Kalau saja waktu itu tidak ditolong oleh Gusti Permadi. Yang dia maksud Brahma, Raden. Betul, Raden. Aku tidak mau penggerbekan ini akan menjadi sia-sia. Bawa prajurit sebanyak-banyaknya. Dan aku mau Brahma ditangkap hidup-hidup. Saya tidak perlu prajurit. Saya cukup berdua dengan Permadi. Sinini Goreng dan Aragani biar saya yang mengurus. Brahma dan yang lain-lainnya biar Permadi yang membereskan. Kamu sanggup kan? Siapa yang akan sanggup melawan kekuatan seruling pelepas sukma? Paman sangat menghargai usaha ayahmu. Memang bantuan Pajajaran dan Tanjung Singguru bisa mempercepat kita merebut kembali Madangkara dari tangan orang-orang Kuntala. Tapi kalau kita sendiri masih lemah, apa mungkin kita mampu mempertahankan kerajaan yang berhasil kita rebut itu? Sangat kurang bijaksana jika kita juga mengharapkan pasukan dari negeri lain untuk menjaga keamanan di negeri sendiri. Kita harus lebih dulu punya kekuatan. Paman sudah minta kepada Kalamenda supaya menghimpun semua anggotanya dan mulai berpencar. Dan masing-masing harus mampu menghimpun paling tidak 100 orang pemuda. Lalu dilatih olah keprajuritan dan juga olah kanuragan. Tugas Nini Goreng menghimpun semua orang-orang rimba persilatan yang masih punya pertalian batin dengan Madangkara. Akan kucoba menghubungi Ki Langsep di Gunung Galunggung. Aku dengar makin banyak muridnya. Itu bagus, Nini. Beritakan kepada semua orang yang masih punya kesetiaan pada Madangkara. Dan yang lebih penting dari semuanya adalah dana. Mungkin Brahma yang akan saya beri tugas. Saya siap, Paman. Dan saya yakin penjagaan di rumah Hadiraksa sudah mulai kendor. Karena sudah lebih dari 3 pekan tidak ada gerakan apa-apa dari pihak kita. Ternyata tenagamu masih lumayan ini, Peyot. Dapat upah berapa kau dari orang-orang Kuntala? Hus! Jangan bicara soal duit. Aku tidak punya urusan dengan Kuntala dan Madangkara. Tahu? Aku hanya ingin menguliti murid-murid si Astagina. Dan kalau perlu kamu juga, Nini Peyot. Kurang ajar. Kau makin kurang ajar, Durgalapati. Kau pikir kau mampu sampai menyentuh kulit kami?
Apa susahnya Haragani? Mungkin hanya ilmu gurumu yang bisa menandingi aku. Ayo, kita buktikan ucapanmu. Sudahlah guru, percuma bersikeras. Kita sudah pasti kalah. Hei, ngomong apa kamu? Aku kan belum kalah, cuma belum menang. Kenapa mesti malu mengakui kekalahan? Kadang-kadang otakmu benar juga. Ayo. Mudah-mudahan dengan kejadian ini dia akan jera. Orang seperti Durgalapati tidak akan pernah jera. Dia pasti mencari cara lain untuk menghancurkan kita. Yang jelas, mereka akan melapor pada Senopati Kebomundarang. Artinya, padepokan ini sudah tidak aman untuk persembunyian. Nini harus memikirkannya. Untuk sementara mengungsi saja. Apa perlu? Apakah itu bukan perbuatan pengecut? Aku akan mempertahankan padepokanku ini sampai titik darah penghabisan. Maaf, Ayah. Saya kira pendapat Nini betul. Untuk sebuah harga diri, Ayah bisa mengerti. Tapi untuk sebuah perjuangan panjang, apa yang kalian lakukan akan sia-sia. Yang kita perlukan adalah merebut kembali negeri kita. Untuk itu kita perlu kekuatan besar. Sebab perlawanan yang terpencar-pencar pasti akan lemah dan sia-sia. Sebaiknya kita berkumpul di rumah Kalamenda secepatnya di Bojong Setu. Dan ada satu tugas penting yang harus dilakukan olehmu. Kau harus mengambil harta itu di rumah Hadiraksa. Sementara aku menemani orang-orang ke Bojong Setu. Saya selalu siap, Paman. Kalau perlu malam ini juga. Ketika orang Kuntala sama sekali tidak berpikir, kita akan berani datang. Sebab pengalaman mengatakan, gerak dadakan akan selalu berhasil. Saya siap, Paman. Yeah!
Lodra, kau tidak bisa mengelak lagi keinginanku. Mulai saat ini, jurus pedang Genta Buana akan menjadi milikku. Sebentar lagi impianku akan terwujud. Oh,
belum kenal yang namanya kata kili nih anak. Boleh juga ini anak. Bisa kugunakan jadi pembantuku. Aku kecewa sekali. Sepasang pisau kembar yang dicuri itu adalah pusaka Kuntala. Yang sengaja... di Istana Madangkara ini. Guna kemakmuran negeri ini. Paman Kebumundarang. Hamba pangeran. Paman selalu meminta kenaikan anggaran untuk keamanan. Mana buktinya? Malah istana negara sendiri kebobolan. Sungguh pangeran, hamba menambah jumlah pasukan khusus untuk keamanan. Sebab pengacau-pengacau Madangkara mulai berani bergerak. Bahkan sudah beberapa orang nangganan yang tewas oleh gerakan mereka. Kalau begitu, pembinaan dan pengarahan yang lemah. Mestinya itu tugas paman selaku senopati. Baik. Mulai sekarang, semua pasukan berada dalam pengawasanku. Hamba bersalah, pangeran. Tapi hamba berjanji akan segera mengembalikan pusaka itu secepat mungkin. Aku beri waktu 40 hari. Pusaka itu harus kembali. Kalau tidak, Paman Kebumundarang harus mempertanggungjawabkan kepada ayahanda. Hamba akan bekerja keras, Gusti. Maaf, pangeran. Berilah mereka kesempatan. Iya. Mudah-mudahan paman bisa menepati janji. Kemudian aku juga mendengar tentang kekisruan perdagangan rempah. Paman tahu akibatnya? Banyak sekali petani yang jatuh miskin dan menderita. Kalau kita tidak melakukan itu, banyak petani yang menjual rempahnya ke Pajajaran. Sehingga negeri itu yang mendapat untung dengan menjualnya ke pedagang Cina dan orang-orang Rum. Omong kosong. Itu karena ketamakan orang-orang kita sendiri. Aku dengar bahwa ada pamong negara yang memaksa rakyat untuk menjual rempahnya kepada seorang pedagang yang ditunjuk oleh pamong itu dengan harga yang sangat murah. Kalau cara seperti ini diteruskan, maka banyak para petani yang berhenti bertani sebab tidak punya modal untuk bercocok tanam. Hamba akan rundingkan dengan seluruh menteri, pangeran. Sebab ini menyangkut masalah kesejahteraan negara. Dan juga rakyat. Ingat itu. Sebab gejolak masyarakat selalu diawali dari masalah perut. Kalau ini mampu kita ciptakan, tekanan apapun terhadap mereka tidak akan menimbulkan masalah apa-apa. Hamba pangeran, segala titah hamba laksanakan.
Saudara, aku berhasil mendapatkan pedang kembar itu. Dasar maling. Kau tidak usah tanya bagaimana aku bisa mendapatkan pusaka kerajaan Kuntala. Yang penting tuntutanmu bisa kupenuhi. Berarti kau tidak punya alasan untuk tidak mengajari aku jurus pedang Gentabuana. Aku harus periksa dulu apa pedang kembar itu asli atau tidak. Silakan kau periksa dulu. Ya, ini asli ciptaan mendiang guruku. Aku bisa mencium baunya yang khas. Aku dengar tadi ada benda berat jatuh. Apa itu? Kau bawa apa? Bawa anak sableng yang nekat berani melawanku. Dia akan kujadikan pembantu yang menyediakan makan minum kita selama latihan. Hei, tua bangka. Kapan kau akan mulai menciptakan jurus itu? Mungkin nanti malam aku akan bersemedi dulu. Bagus, bagus. Kau jangan mengulur-ulur waktu, orang tua. Kesabaranku bisa habis. Kau pikir mencipta jurus seperti membuat serabi? Bunuhlah aku. Aku tidak takut, kata Kili. Baik. Tapi jangan mempermainkan aku. Cucumu bisa kubunuh. Oh. Kau takkan bisa meninggalkan gua ini tanpa izinku. Karena racun yang ada dalam tubuhmu telah mengunci seluruh persendianmu. Dalam jangka 40 hari, jika tidak kau obati, maka racun itu akan sampai di jantungnya. Kau harus membuat lauk pauk dan menanak nasi untuk kami. Saya pergi dulu, Embi. Kalau suatu saat nanti kau membutuhkan kekuatan batin, datanglah kemari. Sebab pikiran bimbang dan kacau akan mengundang setan yang mempengaruhi kamu untuk berputus asa. Baik, Embi.
Pasti laporan ini dari Jayaraka. Tentu saja, dia selalu akan membela orang Madangkara, karena dia memang orang sini. Orang yang seperti Jayaraka itu seharusnya dibunuh saja sebelum membuat susah kita. Shh, sampean jangan ikut ngomong dulu. Ini urusan negara. Membereskan Aragani dan Brahma saja tidak selesai. Itu kan soal lain. Kanda Senopati, saya sangat tersinggung. Seolah-olah Pangeran Damar Kencana menganggap sepi pekerjaan kita. Aku juga tersinggung. Terus terang, selama ini upeti yang dikirim dari Madangkara ke Kuntala jauh lebih besar dari penghasilan negeri Kuntala sendiri. Apa itu bukan hasil kerja? Betul, Kakang. Tapi biar bagaimanapun, kita harus berusaha untuk mencari pedang kembar yang dicuri itu. Kakang Durgalapati, mungkin Kakang tahu kira-kira siapa pencuri itu. Melihat kehebatan ilmu racun yang disebarkan kepada para penjaga, saya yakin dia adalah Katakili. Lodra, kenapa setiap melakukan jurus ini dadaku serasa sakit? Sepertinya energi pedang ini berbalik ke arah tubuhku. Rasakan kau, Katakili. Sebentar lagi kau akan mampus. Mampus karena ilmu itu akan menyerang dirimu sendiri. Awas kau kalau coba memperdaya aku. Dasar otak udang. Capek aku menjelaskannya. Dari kemarin sudah kukatakan, atur nafas, kumpulkan di pusar, lalu tekan ke bawah hingga rongga bagian atas menjadi kosong. Sudah, tolol. Justru karena aku melakukannya, maka dadaku menjadi sakit. Ini hasil kebun kalian sendiri. Ya, Raden.
Bagus. Jangan sekali-sekali kalian jual pada orang Pajajaran. Baik, Raden. Kalian akan kaya kalau mengikuti peraturanku. Baik. Karena keselamatan kalian akan terjamin. Baik, Raden. Sejak kematian ibumu, kepergianmu, ayah semakin menyadari betapa buruknya sikap ayah selama ini. Ayah terlampau mementingkan diri sendiri karena kegilaan ayah pada kedudukan. Ayah rela menjadi alat dari sebuah kekuasaan. Ayah kira pengabdian ayah pada negara sudah cukup. Ayah sudah minta izin pada Pangeran Damar Kencana untuk pulang ke Kuntala. Saya masih boleh mengunjungi ayah. Kau tetap anakku. Bagaimana dengan kekasihmu? Saat ini, yang kurindukan hanya ayah. Dari dulu aku sudah menduga kalau kau bohongi aku. Pura-pura jadi biksu nih. Jaga mulutmu, Raden. Mulut dan pendirianmu itu yang harus dijaga. Aku yakin kalau kau pasti telah dicampakkan oleh pemberontak itu. Sehingga tanpa malu sedikit pun kau berani kembali ke Madangkara. Dasar perempuan murahan. Cukup, Raden. Kau telah menghina putriku. Dan sekarang kau pun telah menghina diriku. Berani-beraninya kau memasuki rumahku. Kau anggap apa rumahku? Alun-alun. Paman tidak terima.
Bangsawan macam apa kamu? Tidak tahu tata krama. Sekarang keluarlah. Paman jangan menyesal kalau saya adukan pada ayahanda. Katakan semuanya pada ayahmu, termasuk ucapanku bahwa kelakuanmu lebih pantas sebagai bakul pasar daripada anak seorang senopati. Katakan itu. Prajurit, keluar! Berhenti! Lancang. Berani kalian memasuki rumahku tanpa izin? Siapa yang suruh? Kamu belum melihat dunia, aku sudah menjadi prajurit Kuntala. Pengabdianku pada raja lebih lama dari umurmu, anak muda. Camkan itu. Ingat, keluar! Keluar! Ayah, saya bangga punya ayahanda. Ayah telah melakukan sesuatu yang selama ini hilang. Aku paling tidak bisa terima kalau anakku dihina orang. Dan kali ini, kalau Kakang Kebo Mundarang tetap membenarkan perbuatan anaknya, aku akan lawan dia. Karena membela kehormatan keluarga adalah wajib.